dua unit, satu yang warna putih, ini yang warna biru. Itu teman-teman ya. Cakep ini. Nah itu interiornya kayaknya sudah dinyalakan juga yang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Dwi Samal Jundi. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam karoseri Adi Putro. Ini ada dua unit dari NTTS Trans asal Ponorogo yang hari ini bakal keluar dari karoseri Adi Putro. Ini armadanya. Warnanya yang sebelah kiri kamera ada warna putih, dan sebelah kanan kamera ada warna biru. Wah, kalau dilihat dari warnanya ini cakep banget teman-teman ya, untuk armada NTTS Trans ya. Ini dua unit sama dengan yang awal itu, menggunakan Hino RM280. Nah, ini untuk armadanya yang bakal rilis hari ini kalau nggak meleset ya teman-teman ya. Dan ini yang spesial ya, ada di nomor platnya, ada di AE1 NTTS ya. Ini yang AE1 NTTS, dan sebelah sana ada AE2 NTTS, dan velgnya diganti dengan velg Alcoa. Wih, mantap nih teman-teman ya. Nanti kita lihat lebih dekat lagi untuk armada yang warna biru, karena warna biru sudah terpasang ya, sudah terpasang Alcoa-nya, depan belakang sudah terpasang. Cakep ini. Nah itu Alcoa-nya yang dua, punyanya yang warna putih. Jadi ya kayak gini. Ini velgnya. Ini satu velg ini kisaran 5-6 juta teman-teman ya. Nah, tapi ganteng teman-teman ya ini. Untuk armadanya. Nah, ini dengan kodenya 24 itu 25. Kayaknya bisnya ini banyaknya 25. Sama yang baru ini ya. Wah, oke kita lihat dulu. Ganteng temen ya, ini armadanya pakai velg Alcoa ini. Wah, keren, spesial, bagasinya muatnya banyak temen-temen ya. Oke. Nah ini Alcoa Hino RM 280 teman-teman, masih baru ya teman-teman ya ini. Jadi kayak gini. Nah, dari tampak samping untuk sasis Hino RM 280, dan yang ini tampak belakangnya. Nah, ini yang warna biru ya, warna biru. Nah, itu. Kemudian ini yang warna putih. Cakep banget teman-teman. Mantap. Nah, ini. Kalau punya Alcoa. Oke teman-teman, nah ini armada yang biru sudah dinyalakan lampunya, dan kayaknya yang biru ini sudah selesai, tinggal menunggu armada yang putih. Nah ini armada yang putih masih tahap pemasangan bangku teman-teman ya, karena bangkunya masih dipasang dan tadi barusan selesai, atau barusan tadi datang ya dari Mbak Kencana. Nah ini,
ini. Wah, cakep yang warna biru sama putih ini. Untuk yang sebelahnya NTTS yang warna putih itu ada armada dari Jawa Barat kalau nggak salah teman-teman ya. Mercy 1626. Itu RDM Trans ya. Ya ini. Dikebut. Oke teman-teman, ini armada yang warna biru ya. AE2 NTTS. Wah, cakep ini armadanya. Nah, ini sudah dinyalakan mesinnya. Nah, ini. Sama yang warna putih masih disporting ya warna putih teman-teman. Nah, ini. Unit dari NTTS Trans 2 unit. Satu yang warna putih, ini yang warna biru. Itu teman-teman ya. Cakep ini. Nah itu interiornya kayaknya sudah dinyalakan juga yang dalam interiornya. Oke teman-teman, ini armada dari NTTS Trans yang hari ini merilis 2 unit ya. Unit warna putih dan warna biru, dan unit ini udah unit yang pertama rilis ya. Waktu itu untuk videonya bisa ditonton di YouTube saya. Ya, ini tadi perbaikan spion sebelah kanan ya. Perbaikan spion sebelah sanang sama lampu mayang depan kanan kiri yang atas itu teman-teman ya. Nah, ini untuk unitnya ya, persiapan pulang menuju garasi Ponorogo. Nah, ini mantap. Nah, jadi ini juga membawa teman-teman Busmania yang dari Ponorogo. Nah, mantap. Thank you.
Pokoknya teman-teman rilis ya. Nanti ngepom dulu di pom deket Karoseri Adiputro. Wah, bisa nyebrang nggak itu? Nggak bisa. Oke teman-teman, sudah selesai mengisi solar untuk yang warna putih ya, NTTS 25. Wah, ini ini juga sudah tinggal yang warna merah ya. Ini yang warna biru ya teman-teman ya. Warna biru. Cakep. Oke teman-teman, selamat untuk Armada NTTS Trans asal Ponorogo yang sudah merilis 2 unit dari Karoseri Adiputro yang warna putih dan warna biru. Nah, ini unit yang lama tadi repair spionnya yang sebelah kanan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.